Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Ashadu an la ilaha illallah. Allah Ashadu anna Muhammad a. Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim Wa ala alihi sayyidina Ibrahim Bil alamina innaka hamidun majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa Kepada Gusti Allah Agung Untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share Tapi linknya loh ya linknya. Jadi jangan kamu unduh Kamu potong-potong gak karuan Lalu kamu unggah ulang ya. Aku nggak pernah kasih izin Untuk yang demikian Berikutnya Untuk seluruh power terkasihku Aku ucapkan Terima kasih Atas Doa-doa baiknya untukku dan keluarga Dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan Kepada kalian semuanya Semoga kita sebagai saudara Muslim saling mendoakan dan doanya dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya robbal alamin. <tuh> low speed ya, nggak bisa high speed karena puasa ini. <tuh> Kemarin aku menjelaskan tentang apa ya, sempat tercedah sejenak se 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 itu tentang bagaimana membangun kekuatan ya. Karena memang kemarin itu pulang sudah maghrib dan hujan lagi ya. Aku belum sempat mempersiapkan materi kelanjutannya dari Kristen Islam masihkah berpikir bila Isa diangkat ke langit ya. Dan juga dalam rangka memenuhi request teman kita yang sudah lama di request dan belum aku tunaikan dan aku sekarang sudah tidak punya hutang dan terima kasih atas kesetiaannya menunggu requestnya ya <tuk> oke maka dari itu sekarang kita lanjutkan lagi Kristen Islam masihkah berpikir bila Isa diangkat ke langit Kristen Islam masih Ka berpikir bila kanjeng Nabi Isa yang kat ke langit masuk seri yang ke-14 jadi sama kajian pagi kita tentang mencari kitab sama ini saling kejar dia ya anunya serinya ini 14 seri itu 14 seri berapa 28 seri <guluh> ya <tuh> 28 seri nggak kerasa Yesus itu ya jadi ada istilah eskatologi ini sebentar aku catatkan untuk kamu ada istilah protologi dan es eskatologi ada istilah protologi ada istilah eskatologi ya <tuh> data ini nanti kita perlukan ketika aku menjelaskan tentang apa itu kahla ya kahla Sehingga kita tahu, ya, apakah dari situ bisa dipertanggungjawabkan bahwa Yesus itu diangkat ke langit. Yang nanti mau turun lagi, kata orang yang Islam mainstream, kata yang Kristen, oh, Yesus ke rumah bapak di surga mempersiapkan tempat, dan nanti akan turun lagi ke bumi, ya, sebagai hakim yang adikodrati. Itulah yang disebut eskatologi, hakim yang Adi Kodrati ya. Hakim Agung. Ini perspektif Yesus kalau kita lihat dari kristologinya. Ini dua gini dia. Ada protologi, ada eskatologi. Kalau eskatologi nanti yang akan kita bahas ketika kita bahas kahla ya. Dalam Al-Quran itu kan dua kali disebut di surat dan surat yang ketiga dari surat al-maidah dan surat uh, ali Imran ya kahla ya usia dari mulai buayan sampai kahla nanti khususnya kita yang perlukan itu yang yang bu yang protologi itu untuk yang uh, buayan ini sebetulnya protologi itu apa ya masa kanak-kanak tepatnya masa kanak-kanak ya bukan bayi loh ya nanti pada bayi kecil bisa ngomong kanak-kanak ya nanti kita bisa tahu kalau Kristen itu anggapannya Yesus itu berdakwah dari mulai usia 30 nanti tersalibkan 30 35 lah ya jadi tiga setengah tahun dakwah kanjeng Nabi Isa yang saudara Kristen kita sebut Yesus ini ini secara Alkitabiah bisa dipertanggungjawabkan nggak ini yang yang Insya Allah uh, seri berikutnya akan kita bahas ya <tuh> aku ulangi lagi Kristologinya Yesus itu ya dalam perspektif protologi nanti kita bahas masalah kanak-kanaknya sehingga kita tahu kapan mulai Yesus itu berdakwah? Ya, apakah tiga setengah tahun rangkaian perjalanan dakwah karena bisa bisa bertanggung jawabkan secara alkitabiah? Ya. Besok kita uji. Kalau dalam eskatologi akan menjadi hakim agung. Jadi, jadi sama Islam mainstream tuh beda-beda tipis ya. Diangkat, ceret, nanti turun lagi mau kiamat. Ya nanti bedanya di sana. Ya, yang kalau Islam itu membunuh babi, mematahkan salib. Nggak tahu itu mau dipahami secara harapia atau metafora monggo saja. Ya, kalau membunuh babi berarti masuk ke semua kandang babi, ya. Kalau salib berarti naik ke atas-atas gereja dipatahkan itu salib, kan itu kan. Kalau itu harapia, kalau metafora nggak tahu aku apa maksudnya. <tuh> kalau maksudnya dia mementahkan ajaran-ajaran ajaran Kristen yang menyimpang dari induknya yaitu Yahudi terutama konsep teosnya dari yang tunggal menjadi tritunggal apakah itu belum dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad <laughs> sehingga Yesus perlu turun lagi itu kalau akalnya waras itu berpikir ke situ sebetulnya sudah bisa ya untuk menimbang-nimbang lah apakah harus dipercaya hal-hal yang demikian ini loh, saudara Islamku ini coba ditimbang ya nggak usahlah terlalu cepat mengambil kesimpulan sudah ditimbang aja bahkan aku bikin video itu nanti biar si Erni carikan apakah Nabi Muhammad masih kurang untukmu sehingga perlu kanjeng Nabi Isa atau Yesus turun lagi itu boh ya direnungkan yang dalam gitu loh semua itu sudah paripurna selesai semuanya tinggal mau ikut atau tidak dengan dinuluh Para kanjeng nabi itu tidak ada yang namanya tidak selesai. Selesai. Nanti dilanjutkan lagi, selesai, dilanjutkan. Jadi estafetnya itu selesai. Makanya disebut itu abrogasi, selesai dan berkelanjutan, gitu loh. Tapi yang melanjut yang melanjutkan ini bukan yang nabi dulu datang lagi, itu 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 kan dongeng itu loh. Ya. Kita ambil dari lihat itu di, di, di penjelasan itu bahwa semua nabi Muslim tapi tidak semua nabi Islam. Itu kan dia mengalami abrogasi selesai dilanjutkan nabi berikutnya. Selesai dilanjutkan nabi berikutnya. Bukan selesai dilanjutkan nabi yang sudah wasalam. Itu logik itu sulit menerima kalau selama kalau aras itu dikedepankan. Tapi yang namanya dogma kalau sudah masuk ya dia. Jadi orang itu membabi buta, logikanya tumpul. <tuh> itu yang perlu dipikirkan, direnungkan oleh teman-teman saudara sesama Islamku ya, yang mainstream. Sekarang, untuk saudaraku yang Kristen, ya, setelah kemarin sudah begitu campur aduknya informasi yang gak karuan, ya, lokusnya gak karuan, ada di Galilea atau di Betani atau di apa kemarin. Kalau Yohanes itu di mm, 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 mm. lupa aku ya. Terus apakah 40 hari itu 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 kacau semua ya. Kacau semua. Kalau Yohanes itu pertemuan terakhir di mana itu? Aku lupa ya. Coba aku baca dulu. Itu kan kacau lagi itu semua nggak 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 sama. Terus mana yang benar gitu? Ya. Yohanes, Yohanes, Yohanes di mana murid terakhir kali bertemu dengan Yesus itu ada di 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 Tiberias. Itu Danau itu Danau Tiberias. Tiberias ataukah Galilea? ataukah Betania dengan jarak yang dari Galilea ke Betania itu seri 180 km hampir 2200 kalau naik mobil aja kalau lancar nggak macet dari sini ke Surabaya itu ya dua jaman lah itu mobil kalau jalan dulu dulu kan jalan kaki naik <guluh> onta atau kuda berapa lama gitu. Ya, belum lagi waktunya Benarkah 40 hari Benarkah seketika ketika bangkit Ketemu langsung naik Itu masalah-masalah yang berat seharusnya Dipikirkan <tuh> Dan kenapa Yang mengabarkan naik ke sorga itu Cuman lukas Yang lainnya tidak Itu juga kan ya perlu dipikirkan Sebetulnya aku sudah lama ini ya me me Membahas ini Tapi di Facebook Ya dan aku kehilangan data. Dulu aku punya Injil Indonesia-nya, ya Injil Indonesia-nya, tapi yang sekarang hilang, ya. Ya namanya rumah pindah-pindah, jadi jadi hilang, ya. Aku nggak punya lagi nanti satu saat cari, ya. Screenshot ke Gini, beda nggak? Ini untuk teman-teman Kristen, ya. Kita-kita ini diskusi, loh, ya. Jadi, kalau setuju, monggo nggak, ya. Monggo, langit sama sorga. Kalau tulisan Bible pakai "oh sorga", bukan surga. Ini sama atau tidak sama? sama atau tidak sama langit sama surga itu. Coba jawab. Samanya ada samanya. Samanya apa? Sama-sama di atas. Sama-sama di atas. Makanya kalau ngomong semoga kamu nanti bisa naik ke surga, nah, berarti itu di atas karena naik. Kalau neraka di bawah, hati-hati loh kamu kalau hidup supaya nanti di akhirat tidak jatuh ke dalam neraka, nah, jatuh ke bawah. Nah. Tapi kalau surga naik, ya berarti dia di atas surga itu, nggak ada jatuh ke dalam surga, nggak ada. Berarti naik ke atas surga, maka surga itu di atas, langit juga di atas, di atas langit, <tuh> ya. Kita lihat langit di atas, di atas. Jadi <coughs> kalau sama-sama di atasnya sih sama, ya kalau dilihat dari itu. Tapi kan ini dua tempat yang berbeda atau sama. Apakah surga itu langit? Apakah langit itu surga? Ini jadi masalah. Sama nggak dia? <coughs> ya? Karena catatan-catatan Bible itu simpang siur. Ya, simpang siur. <tuh> Sebenarnya Yesus itu diangkat kemana sih? Yesus itu diangkat kemana sebetulnya? Apakah ke sorga ataukah ke langit? Apakah langit ini sama dengan sorga sehingga ada yang mengatakan diangkat ke langit, ada yang mengatakan diangkat ke sorga. Ya, makanya kita perlu diskusi dulu. Apakah langit itu sama dengan sorga? Apakah sorga sama dengan langit? Kita jadi masalah. Setahu gue sih ya, langit itu bukan sorga dan sorga bukan langit. Kalaupun ada kesamaan sama-sama di atas, tapi itu geografis yang berbeda. Meskipun kalau langit oke lah kita bisa lihat ya, sorga ini kan masih fiksi dia. Kita belum sampai ke sana, waktunya belum tiba, bukan fiksi loh ya. Tapi fiction ya. Ya eh, sorry, fiksi bukan fiktif maksud gue. Kalau fiktif itu ya yang enggak fakta. Kalau ini fakta, cuman kita belum sampai ke sana karena waktunya belum tiba. Kalau di hadis Kanjeng Nabi belum terlihat oleh mata dan terbetik dalam hati. Siapapun ya, tidak terkecuali kanjeng Nabi. Jadi kalau kanjeng Nabi katanya melihat surga di surga di Sidratul Muntaha itu terjemahan yang salah di surat An-Najm itu. Tidak katanya miratnya itu buktinya, oh salah. Ya, karena jana itu seharusnya secara isi makna, ya bukan isim zat atau secara isim zat atau isi makna Nah, itu perlu didiskusikan. Jadi kalau sudah jana itu diterjemahkan surga dan kebun itu otak itu langsung berpisah. Kalau kebun ke sana, jana surga itu ke sana. <laughs> Padahal sebaik jana maupun eh sorry, baik kebun maupun surga itu arubiunya sama-sama jana. Nah, ini sekarang teman-teman Kristen coba diskusikan apakah langit itu sama dengan surga. <tuh> Tadi aku nggak sengaja ada tulisan begini, dan ini sih sudah lama aku bahas, tapi di Facebook. Bibel Arab ini mengatakan Nabi Isa diangkat ke langit, bukan ke surga, nah, jadi aku termotivasi coba cari yang Bibel Arab. Ini Bibel Arab. Ini Bibel ini dari kos. Kristen Ortodoks Syria. Ini Bible ini terjemahan Arab Indonesia. Pertanyaannya, untuk siapa Bible ini mau ditujukan? Coba, karena apa? Nota bene, Arab itu identik dengan Islam dalam konteks keindonesiaan kita, kecuali dalam konteks barat tengah. Pertanyaannya sebetulnya tujuannya bible ini mau dipasarkan kepada siapa? Kenapa berbahasa Arab? Sedangkan di Arab sendiri sudah menjadi stereotip ya, Arab itu ya Islam. Jadi kalau ada tulisan Arab itu dikirain dia itu perspektifnya Islam. Ya karena begitu yang terjadi di masyarakat. Kecuali kalau di barat tengah sana. Ya. Jadi orang nyebutnya Kristen Islam ya sama saja karena bahasanya Arab gitu loh. Ya ini kalau ditinjau dari ya budaya bangsa kita ya antropologis kita itu kan beda dengan barat tengah sana. Ini menjadi pertanyaan loh. Karena di sini yang menggunakan bahasa Arab itu orang Islam, maka kan silogismenya menjadikan bahwa Bibel ini dipasarkan kepada orang Islam. Kan begitu. Itu sih logisme yang aku bangun. Tapi kalau misalkan ada teman dari Kristen Ortodoks Syria mau mau menjelaskan ya nggak masalah. Silahkan saja. Nih, nih ya. Dan ini pun ngawur terjemahannya. Jadi kalau kita yang nggak harus seperti aku kan nggak begitu paham juga bahasa Arabian ya. Jadi antara yang terjemahan Arab nih, 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 nih ya. Nampak tuh dari situ. Walaupun nggak jelas, yang jelas yang penting nampak dulu ya. Ini Arab, ini Indonesia. Ini percetakannya ngawur ini. Jadi begini modelnya asal tempel saja. Bible Indonesia dipasang di sini. Bible Arab dipasang di sini. Jadi nggak konek antara apa yang dinyatakan di sini dan di sini nggak konek. Nanti kita bisa lihat. Nggak konek. Jadi jangan berpikir bahwa ini dari bahasa Arab diterjemahkan ke Indonesia seolah-olah Injil itu bahasa Arab terus itu Islam. Oh kacau, babak belur kamu nanti. Makanya kita perlu membedah wawasan kita untuk kemudian menambahnya sehingga kita tidak kuper. Ya jangan sedikit-sedikit kalau Arab itu mesti Islam. Oh tidak, Lebanon, Syria sana itu banyak saudara-saudara kita yang Arab tapi dia eh, Kristen. Ya. Cuman dalam konteks antropologis budaya kita Arab itu mengalami stereotip menjadi Islam. Nah kembali ke sini ini ngawur. Jangan berpikir seolah-olah ini Arabnya diterjemahkan Indonesia ini enggak. Jadi data dari Injil berbahasa Indonesia kalau Injil Perjanjian Baru ya, Perjanjian Lama ya, Perjanjian Lama ini lengkap ini Bible ini lama dan baru di tempelnya aja ini Indonesianya, kan datanya mereka punya kan tinggal copy paste kan. Ini yang Arab tinggal copy paste dicetak sudah. Jadi bukan ini diterjemahkan ke ini, kacau ini terjemahannya. Nanti bisa kita, bisa kita lihat ya. Ini hadiah dari sahabatku di sekarang dia sudah dokter kos juga dia. Ya. Kalau beli nggak tahu adanya di ada nggak ini karena sepertinya terbatas ini. Dan masalah surga ya atau langit itu sudah aku diskusikan tapi di Facebook waktu aku belum masuk ke YouTube. Sayangnya Injilku yang menjelaskan tentang surga itu nggak tahu lari kemana, raib sudah. Jadi datanya hilang. Namun demikian masih bisa kita napak tilasi ya. ya tadi nggak sengaja itu kok ada baca lewat seperti ini. <tuh> ya. Bible versi Arab ini mengatakan Nabi Isa diangkat ke langit bukan ke sorga <laughs> Ya memang sih Makanya kita perlu diskusi dulu Apakah langit itu sama dengan sorga itu loh Ya kan kan beda Yang satu bilang ke sono satu bilang ke sono Jadi kalau orang Indonesia Kristen ketemu orang Arab Kristen mereka bisa berantem karena nggak ketemu kalau kata Kristen Arab itu diangkatnya ke langit. Nih. Ke langit. Sama. Samawi, sama samayim, langit-langit. Langit yang agung. Sama bahasa Ibrani-nya, Ibrani-nya juga sama. Bahasa Arab-nya sama karena mereka saudara ya, satu rumpun Semitik. Sama seperti assalamualaikum, assalamualaikum sama itu. Di sini juga sama orang Ibrani kalau nyebutnya ya sama orang Israel itu sama. Nanti sama itu kan langit-langit atau langit yang agung. Gitu ya. Tentang akhiran Im kan sudah aku jelaskan dulu. Di lisanul Arabian juga sama, sama. Makanya agama itu kan terbagi menjadi dua, samawi dan ardi agama langit dan agama bumi. Agama langit pewahyuan, agama bumi pencarian. Jadi samawi ardi. Gitu. Sama langit. Ya. <tuh> Jadi ini sama. Kalau surga itu jelas jannah. nih meskipun jana itu pada teks tertentu dia nggak bisa dipahami sorga seperti di surat an-najm itu dia harus dipahami secara isim zat yaitu apa kebun nah, karena kebun dan sorga itu beda kan beda satu ke kanan satu ke kiri itu semuanya bermasalah makanya jangan mengatakan bahwa Al-Quran mengatakan kanjeng Nabi Isa Mi'rat nanti kamu ditanya datanya yang Qur'ani ada nggak Kamu tunjukkan surat An-Najm. Salah alamat bos Terjemahnya yang keliru itu Dan kita sudah dekonstruksi Ya Oke Sekarang sudah tahu ya Sorga itu bahasa Arabiunnya jannah Ya Kalau langit itu sama Ya Ini tuh Ini udah habis ini Nanti buang Ya sekarang kita mau lakukan uji sama dan jana. Ya. Oke. Okay. <tuh> <tuh> ya, nanti aku tunjukkan tapi di sini aku tuliskan dulu, ya. Nanti aku tunjukkan di akhirnya ya. Ini aku tuliskan dulu. Ya, sudah clear ya. Ya, ini juga kebetulan ada yang bahasa Inggris. Nanti coba kita uji kalau ada waktu loh ya, karena ini sudah 25 menit. <tuh> Kalau di Inggris, kacau lagi. Itu ya, kacau lagi karena nggak kompak sama terjemahan Indonesianya. Oke, dari sini kita tahu betapa pentingnya original text, ya, sehingga kita bisa mendapatkan informasi kebenaran, dan kita akan menjadi paham bahwa terjemahan kitab suci itu tidak bisa dianggap sebagai kitab suci. Karena dia bisa salah, ya oke. Okay. Jadi, kalau kita megang terjemahan itu, bukan ini, bukan kitab suci. Ini terjemahan kitab suci, ini terjemahan kitab suci, ini terjemahan kitab suci, terjemahan kitab suci. ya oke. Okay. Aku mulai yang paling awal, ya Markus. Kita masukkan, lah oke, okay, tidak masalah. Markus, ya, padahal sudah kita uh, diskusikan kemarin, itu ayatnya bermasalah ditambahkan. Karena di kodek si tikus maupun patikanus itu tidak tercantum, ya, tapi bagaimanapun bagi teman-teman Kristen yang masih mengimani itu tentunya harus kita hormati, ya, sudahlah kita hormati saja, gitu. Tapi dalam kerangka berpikir akademik itu bermasalah, maka ayat itu harusnya dibuang, gitu loh. Karena di kodek, baik patikanus maupun apa tadi, e, apa tuh? Kodek apa? Patikanus sama tikus ya itu ndak ndak tersantum gitu ya Oke Bapak gereja iya Bapak gereja mengatakan pertanyaan Bapak gereja itu mengatakan dari mana kodeknya aja nggak ada gitu. ya Oke <tuh> sekarang kita mulai dari Markus dulu ya dari Markus Oke ya aku bacakan ya. Jadi gini. Markus ya, Markus Piro lagi. 16 19 ya. Markus 16 19. Di sini Indonesia. Ya. Di sini Arab. Ya. Aku bacakan begini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sorga, ini sorga. Kita tarik ke Arabnya, ini ya. Agak repot aku bacanya juga ini ya. Wa, wajah alama kalam robu ya. Kecil-kecil, tulisannya terus. Dia sama-sama, ya. Sama ini, apa kalau diterjemahkan? Apakah ini sorga? Bukan, ini sama. Ini langit, ya? Oke, okay. ya. Satu, ya langsung aja aku tunjukkan langsung ke, ke sumber datanya supaya nanti <coughs> kamu ngerti nggak apa-apa meskipun sedikit bolak-balik ini tuh tuh ambil itu tuh nanti keinjak bapak geser dikit ya itu ya ambil uh, sama ini Gih. nih ya <coughs> nih ini dia Markus, ini Markus 16. Ini yang ke-19 ya. Sama, makanya aku bilang ini saling tempel doang ini. Bukan ini diterjemahkan dari ini itu bukan. Lihat ini, dia apa? Sorga. Mana tadi? Ini sorga. Sor ya. Sor, sornya di sini, ganya di sini. Arubiunya sama. Nih nggak konek kan? Di sini sorga, di sini sorga, nih, di sini sama. Tuh, ini bukti terjemahnya ngawur. Asal tempel saja. Ya. Oke, satu bukti. Kita pakai bukti lagi ya. Jadi kita harus bicara by data sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Sekarang Lukas 24 berapa ini? Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betani. Di situ ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, terpisahlah dari mereka dan terangkat ke sorga berarti 2451 ya 2451 Lukas jadi Markus ya Lukas 24 51 ya terangkatlah ke sorga sementara di original teksnya dia bilang sama. Jadi yang sorga itu di Indonesianya saja sorga. Ini sorga. Di sini sama lagi. Ini. Ya. Kita buktikan lagi. Nih. Jaga tuh, awas. Nih ya, Lukas 24, 51 ya. Sorga ya, Arobiunya kembali sama. Coba, berarti kan ini ngaco. Seandainya orangnya ini menerjemahkan dia memang bekerja, pekerja memang memang translator profesional. Dia nggak main tempel gini. Ini Arabnya dia terjemahkan ke Indonesia atau Indonesia dia terjemahkan ke Arab. Kalau ini cuman tempel doang. Ini diambil kopi dari Injil Indonesia. Ini dari Injil Arab tempel digandeng seperti ini. Nah, kalau orang nggak tahu dikirain ini terjemahan dari ini ngaco. Kalau ini diterjemahkan ke sini nggak mungkin dia bilang surga diangkat berpisah lima satu terangkat ke surga ini nggak mungkin. Karena di sininya sama, Oke, okay. <laughs> masih perlu bukti lagi, ya? Oke, okay, sebentar, aku carikan supaya kita sama-sama clear ya. Dan khususnya sih, untuk teman-teman Islamku, ya, cobalah dipikir ulang. Ini kan akidah dari saudara Kristen kita, ini akidah mendasar, loh tentang keselamatan ya karena akan menjemput mereka yang percaya terus kamu ikut ngimani itu gimana gitu loh ya Al-Qur'an tidak mengatakan hadis iya tapi dia, dia bertentangan dengan Al-Qur'an tapi kamu pegang mati-matian itu yang jadi masalah maka sebetulnya tujuan aku ini adalah membersihkan akidah saudara-saudara Islamku. Ayolah, jangan lagi dipercaya. Itu adalah kepercayaan saudara kita yang Kristen, jadi kita hormati saja. Bukan kita terus ikut-ikut mempercayainya. Nanti akhir... Eh, sejalan eskatologi mau turun lagi. Gitu kan kacau. Oke. Okay. <tuh> Markus sudah. Lukas sudah. Satu lagi ya. Kisah para rasul. Coba aku cari. No. Bentar. Yang penting kau harus sabar. Kisah para rasul. Ini lebih kacau lagi nih. Ya. Kisah para rasul 111. Supaya gampang ini aja yang aku hapus ya. Aku singkat KPR. Jadi kalau aku nulis KPR tuh kisah para rasul 1 11 ya. Di sini ada tiga, tiga kali disebut sini ya dan berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea Mengapa kamu berdiri melihat ke langit Nah ini benar terjemahannya sama ya Mengapa kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga tapi terjemahan Arabiunya nggak begitu semua kesama ya di, uh, melihat ke sama diangkat ke sama ya naik ke sama mau tahu kurang kurang yakin nih gue kasih tahu nih <tuh> jadi kalau teman kita ya saudara kita Kristen Indonesia ketemu Kristen Arab bisa habis kopi 10 gelas ini untuk mendiskusikan ini sebenarnya diangkat kemana oke ini ya kisah para rasul ini ya ini kisah para rasul satu sebelas eh sorry ini sebelas ya ini toh ke langit ke sorga ke sorga lihat arabnya sama 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 jadi yang benar ini doang mengapa kamu melihat ke langit jadi terjemahkan mengapa kamu melihat ke sama sama tapi sini kacau sudah. Ini sama harusnya langit lagi. Ini sudah berubah surga. Ini sama berubah lagi surga. Ini yang aku bilang. Terjemahan asal tempel saja dia. ya. Jadi ini tempel. Ini tempel jadi satu. Ini bagi saudara-saudara Islam kita yang awam. Bisa terkecoh. Makanya aku bilang tadi tanya. Sebetulnya dicetak seperti ini mau dipasarkan kemana? Ya, nih, ini LAI loh. Ya jadi resmi ini, nih nih. Sementara kita tahu yang namanya uh, Arab itu identik dengan Islam. Apakah mau ditawarkan ke saudaranya yang Islam? Sementara sudah punya pegangan Islam kan gitu. Ya tapi ya biarlah mungkin teman-teman Kristen Ortodoks Syria nanti akan memberikan. Anggapannya, monggo ngomong-ngomong aja ya. Nggak ada masalah. Oke. E, perlu lagi data. Kalau perlu, coba aku carikan. Berapa itu? Sudah tiga setengah jam tadi. Ya. Kalau yang bahasa Inggris itu kacau lagi. Kacau lagi Inggris tuh Main hantam aja dia. Ya. Arabnya sudah ya. Sudah tiga ya. Inggris ini lebih kacau lagi ini. Lukas, 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 Lukas. Ya. Jadi pengaruhnya itu sepertinya dari Inggris. Jadi kitab Bible kita yang sekarang itu diterjemahkan dari Inggris. Ya. Inggris heaven ya maka ditarik ke Lukas menjadi surga dalam perspektif Indonesia ini dia ini ya Lukas ya ini look ya ini lihat ini heaven ini juga surga ya dari sini asalnya sepertinya Indonesia ini dia tidak penterjemah Indonesia LAI itu tidak mengerti bahasa Yunani ya karena perjanjian baru itu kan Gerika dia atau Latin supaya gampang ngambil dari bahasa Inggris langsung diterjemahkan atau sebetulnya orang-orang LAI bisa tapi lebih simpel ya sudah apa yang ada aja jadi diterjemahkan dari terjemahan orang dari asli original teks ke terjemahan aja sudah menyimpang ini dari terjemahan ke terjemahan kalian sudah bisa bayangkan bagaimana masalahnya. Lihat ini, surga, ini heaven, ya, itu di Lukas atau Luke, ya. Sekarang kita lihat di yang lainnya. Oke, lainnya, ini kacau lagi, ini. Ini hampir seperti yang Arab tadi, ini. Ini Kisah Para Rasul, ya, ini. Lihat ini. Heaven, heaven, heaven. Harusnya di sini sorga semua, tapi enggak dia. Sedikit lebih jujur Indonesia-nya, langit, sorga, sorga. Ini dia langit, ya kan? Sorga, sorga. Indonesia lebih lebih lumayan lah, sedikit jujur. Kalau ini enggak heaven, heaven, heaven semua, ya kacau, ya. Oke, yang terakhir kita lihat di Markus ya. Lihat ini. Markus 16 ini 19. Sorga. Iya kan? Tarik sini bahasa Inggrisnya. Sorga, heaven. Ya, heaven. Yang agak kacau tadi di Lukas. Di kisah para rasul sudah tadi ya, sama seperti itu. Jadi kita tahu, aduh capek, bagaimana kekacauan-kekacauan terjemahan itu terjadi. Sehingga kalau dia ditanya, jawaban apa yang harus diberi? Seperti lagunya Agus Plus. Jawaban apa yang harus kuberi? Bila ada yang bertanya, Yesus kemana? apakah ke langit atau ke surga karena terjemahannya tidak sama kacau ya oke sekali lagi kajian-kajian di sini bersifat akademis bukan maksud yang lain-lainnya enggak kita diskusikan secara akademis secara argumentatif kalau ada teman-teman dari Kristen yang mau menyangga khususnya Kristen Ortodoks Syria yang tadi itu aku nukil kitabnya ya, yang edisi Arubyun monggo silahkan aku tunggu selama itu dalam perspektif beretika dan berargumentatif. Kalau tidak terpenuhi dua syarat itu tentunya aku abaikan, aku delete enggak, tapi aku skip, aku abaikan, lewati aja, enggak menarik gitu ya. Oke, namun demikian harus diingat ini adalah diskusi ilmiah kalau masalah iman sudah nggak perlu didiskusikan kita harus saling menghormati saling menghargai ya karena iman itu adalah asasi yang dimiliki oleh setiap manusia dia tidak boleh diganggu oleh siapapun nah, makanya kita bawa kerana akademis ini ya jadi bukan berarti ada hujatan ada eh, apa mendiskreditkan bukan bukan begitu ini kajian ini ini masalah dan ini salah benernya gimana ayo kita pikirkan bersama gitulah kira-kira oke karena sudah setengah jam lebih ya pesan aku jaga allah jaga kanjeng nabi jaga sholatmu jaga alquranmu jaga islammu dalam bingkai imanmu yang paling dalam Tentunya dalam sebuah keindahan, tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain mereka tetap adalah saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Terima salam dari aku. Salam Isra Islam Rasional. Untuk yang kahla insya Allah akan kita bahas di edisi berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maturnuhun.